Salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa hari ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Menikmati beberapa menu andalannya, teman-teman, berikutnya saya bawa kalian ke teras Empang Parepare. Nah, tempat ini menyediakan wahana air dan kebetulan Giska mau banget naik bebek airnya. Ini sudah 7 purnama katanya dia gak pernah naik bebek air, makanya dia harus naik bebek air. Ya, akhirnya saya pun harus naik bebek air, teman-teman, meski sudah malam. Di atas wahana ini memang pemandangannya keren juga ya, teman-teman. Bisalah selfie-selfie di sini sambil menikmati udara malam dan berkeringat karena mengayuh bebek airnya. Oh,
Las Empang sendiri memang memiliki banyak spot foto yang menarik ya. Saya pun berkeliling dari sudut ke sudut untuk mendapatkan hasil foto yang menawan. Ya meski sebenarnya udah gelap-gelap seperti ini ya. Setelah puas jalan-jalan ke sejumlah tempat nongkrong, saatnya saya beristirahat dulu teman-teman. Dan akhirnya saya pun pulang dan langsung menemui Spider-Man Pare-Pare yang sedang melakukan aksi satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantung sampah untuk dikembalikan ke darat. Ya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton. Dan sekarang langsung saja kita kumpulkan satu kantung hari ini. Salam jumpa. Sweetness and adventure without a venture. TV's got your monster on good reality. All on schedule, but debt's forever. I send my condolences to the side of the drive. Some say I'm living in the moment. I say motion, I ain't got no potion, but we can touch the sky. We are. Teman-teman banyak yang bilang gelap ya, sebenarnya untuk hari ini gak terlalu gelap ya, soalnya lagi blue moon. Tuh matahari lagi, bulannya itu terang banget teman-teman, purnama. Jadi gak terlalu gelap sih di sini. Kita bisa leluasa menemukan sampahnya untuk dikumpulkan. Mari kita lanjutkan.
Nah, teman-teman tanpa terasa satu kantung sepertinya sudah cukup. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semuanya. Jangan lupa share di media sosial kalian agar pesan kita tersampaikan. Kita ingin mengajak semuanya untuk menjaga lingkungan. Aduh, luar biasa nih krisis iklim sekarang ini. Perubahan iklim itu sangat luar biasa. Jadi, mari berbuat untuk bumi yang lebih baik. Saatnya karena bumi butuh aksi. Salam jumpa. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup. Sekian dulu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.